Halo, welcome ya. Welcome Bang Erhas. Makasih adminnya. Ini lama ya, nggak dapat-dapat event sama kayaknya. Ntar aku cek ulang tahun dulu. Hasil 11, ini 16. Kenapa event paling ini apa namanya, event tomat ya, event lempar tomat di tanggal 12. Sama kalau bisa dapetin event nikah sama Kai di ini. Belum dapat-dapat ini ya, itu sama Kai. Halo Kak Sherly, welcome. Halo semua. Banyak, waduh, udah. Wih, makasih ya, makasih. Udah mulung banyak nih Kak Sherly kayaknya. Nah, makasih Kak Sherly STF-nya. Halo, welcome ya. Welcome Kak Finaki, terima kasih adminnya. Halo Kak Finaki, gak mulung tadi malam deh. Bang RH serahin ya sih. Oh rajin, oh rajin ya, sekarang nongol di live ya. Selalu nongol Bang RH sekarang ya. Udah dapat hatinya Kai belum ya? Si Kainya belum merah kayaknya. Baru bangun jadinya berhasil lah. Biasanya Bang Erhas datang pun tidur. Kalau sekarang udah jarang ketiduran malah ya.
ini cewek ya, iya ini cewek Ratif. Jangan ketiduran, sekali tidur hibernasi. Satu lagi tamat, nunggu game baru dari Harvestmon juga kan mantan. Nanti voting kali ya game barunya. Yang bisa nikah juga. Voting aja nanti ya. Jadi tomatnya nggak semua dipanen ya, lupa aku. Kasihnya nggak pernah selesai kalau manen. Halo, welcome ya. Welcome Budum Kuning. Terima kasih adminnya. Ini tumben udah sampai tanggal 10 belum dapat badai ini ya. Belum kena badai. Walaupun aku save state juga sih, kalau ada badai aku load state nanti. Kalau nggak dapat birthday nanti langsung birthday ini biasanya. Iya itu. Selamat pagi, salam pengangguran, aduh welcome Pororo. Pororo. Selamat pagi juga ini Budum Kuning. Baru nongol langsung ditakit Bud Korun ya, Budum Kuning ya. Bantu tap-tap, nah duta tap-tapnya belum pada datang soalnya ini. Tulisannya isi ulang ini kak, habis itu poinnya ya. Pantes ya, Black Coffee sama tiaranya belum datang ini.
telur emasnya udah 3 ya. Kangen mainnya, kangennya main PS sih. Welcome ya. Nana, Nana I Crystal ya namanya. Kita beli tepung buat kurcaci ya. Lo ngambil karakter cewek itu ya, ini pakai karakter cewek ya. Jadi aku main versi BSD, namanya Pokemon Boy and Girl. Nah, di sini kita bisa milih karakternya cewek atau cowok ya. Walaupun gameplaynya ini mirip yang di PS1. Main di mana? PC atau PS? Aku main di laptop ini ya. Punya sapi berapa? Sapi 10, domba 10, ayam 10. Udah lengkap semua, ini udah tahun ketiga soalnya. Ini udah ikan legendaris udah lengkap, power berry udah lengkap, resep udah lengkap semua. Download di mana? Bisa cek link di bio ya. Apaan sih? Udah ada link downloadnya di bio ya. Ada tutorialnya juga, bisa ditonton dulu. Terima kasih Kak Nana. Nanai. Halo, welcome ya. Welcome Rafira, terima kasih dominya. Cuman kalau mau main ini yang versi PSP ya. Jadi emulatornya beda sama yang PS1. Terus yang versi cewek ini kita belum ada bahasa Indonesia full. Tapi kalau main ini kan kita bisa milih karakternya cewek atau cowok. Nah kalau kita main yang versi cowok itu bahasa Indonesia ada. Kalau yang versi cewek nggak ada bahasa Indonesia. Kan di sana jam berapa? Nggak tidur kah? Di sini jam 4 ya. Baru bangun aku. Baru bangun ya. Jadi aku udah tidur. Baru bangun ini. Kenapa Masjid Omkara? Udah pernah namatin Nabespon bang? Udah tamat. Aku yang versi cowok itu udah tamat ya. Karena yang versi cowok itu tamatnya tahun ketiga atau satu spring tahun keempat pertama. Nah kalau versi cewek ini tamatnya kalau udah nikah,
kalau udah nikah itu tamat kalau versi cewek ini ya. Jadi aku udah tamat 4 kali karena aku udah nikah 4 kali di sini. Jadi udah pernah nikah sama Rick, udah nikah sama Cliff, udah pernah nikah sama Andre, udah pernah nikah sama dokter. Jadi udah tamat 4 kali. Bisa nikah sama Kai aja ini aku ya. Kalau lanjut main bisa nggak bang sampai tahun 29? Kalau yang versi cowok bisa ya, kalau yang versi cowok ya. Kalau versi cowok sampai tahun ke 99 pun bisa, selama nggak diusir di tahun keempat. Jadi yang versi cowok itu ada dua ending, yang satu good ending, yang satu bad ending. Nah kalau bad ending kalian diusir di tahun keempat, nah itu nggak bisa lanjut lagi. Kalau kalian dapat good ending, kalian bisa lanjut main sampai tahun ke 99. Itu yang versi cowok. Kalau yang versi cewek ini aku belum pernah nyoba, karena kalau udah nikah tamat yang versi cewek ini. Nanti aku mau coba kalau nggak nikah sama sekali bakal kayak gimana di tahun ketiga nanti, di tahun keempat. Oke, apaan sih? Pagi, selamat pagi Kak Eka. Jadinya udah semua ya, udah semua. Mata masih sepet deh. Padahal di Bali jam berapa? Jam 5 ya, jam 5 di sana. Gimana yang di Jakarta ini masih jam 4 kayak Eka. Tepung adalah kesukaan Harvey Sprite. Kau tahu, mereka selalu membelinya. Aku termotivasi saat melihat itu. Keras pasti sulit bagi puisi siapa itu namanya di Jeff, udah nggak sakit perut lagi ya dia. Sorry ya. Biasanya bangun jam 6 atau 7, sekarang ada kau aku bilain. Wih, makasih Kak Eka. Bilain jam, bangun jam 5 ya, demi nonton Padamun. Lagi sakit kah ini Kak Eka? Kita beli minyak goreng kita kasih ke Kai ya, buat biar hatinya si Kai merah, karena ini nggak merah-merah sih kayaknya. Di lapangan bulat butuh beberapa duit, rumput bang, lagi mau join yang tempat nanam. Pak aku nggak tahu itu, ya aku hitung soalnya ya, jadi beli aja rumput. Aku nggak pernah ngitung soalnya beli berapa, jadi aku belinya langsung ini. Kali 99, nah jadi butuh 49.500 ya. Butuh 49.500. Dia pengen seperti rohingnya, katanya siapa tuh? Kak Eka. Pengen seperti rohingnya waktu bang pernah naik ke lantai 2 rumah Popuri. Popuri gak ada, Popuri lantai 2 ada ya, pernah sih, nanti aku coba ya. Cuman ini aku gak tahu masih bisa apa enggak, karena di sini aku nolak si Kai ya, jadi Kai itu hatinya udah hilang di sini. Sebenarnya udah pernah semua sih aku ini rumah-rumah yang kebuka. Nah ini rumahnya ini lantai 2 bisa. Terus ini penjual anggur ini lantai 2 juga udah bisa.
Terus rumahnya penjual sapi lantai 2 juga udah bisa. Aku tiap main nggak pernah berhasil naik. Nah ini ya, nikmat mana yang kau dustakan, aduh. Nenek tua kak Pak Kladu itu beda ya. Kalau di Harvest Moon versi lain, nah dia bisa mati. Kalau di sini nggak ada yang mati ya. Penduduknya immortal, di sini nggak ada yang bisa mati. Kita ke tempatnya Kai dulu ya. Karena aku mau nikah sama Kai, jadi aku buat merah hatinya Kai. Ini nggak merah-merah sih kayaknya. Semua bisa sih, semua bisa dimasukin, kecuali rumahnya Ziak ini. Ada lanjutannya game ini nggak sih bang? Kayak nyebrang laut nggak ada kalau itu. Kalau itu nggak ada ya, kecuali main Harvest Moon versi lain mungkin ada, cuman kalau lanjutannya nggak ada ini. Yang mirip-mirip pun namanya Harvest Moon Friend of Zero Town itu kan dia karakternya hampir mirip semua karakternya. Itu pun nggak nyebrang laut, dia masih di Mineral Town ini. Cuman bedanya yang itu kita bisa bangun kayak rumah pantai, bangun villa di gunung gitu. Terus kita bisa masuk rumahnya Zack. Nah kalau di sini kan cuman ini rumah yang nggak bisa kita masukin. Kalau yang Friend of Mineral Town itu kita bisa masuk ke sini. Terus kita bisa beli rumah baru di pantai, beli rumah baru di gunung gitu. Nah itu yang Friend of Mineral Town itu. Cuman aku belum pernah main sih. You are a superwoman. Kita tepung satu, aduh. Makasih ya, Panda simpan event pernikahannya dari awal ya. Soalnya itu aku download itu siapa namanya? Aku download replaynya ya. Jadi yang dari TikTok ini aku download replaynya. Nah baru aku upload ke VT. Nah aku potong-potong. Pagi Kak Bi, welcome Kak Bi. Tung kuning mageran, enak nonton dari waktu. Iya, apalagi sekarang makasih ya, makasih. Bisa nonton TikTok ini tung kuningnya ya. Sebelumnya cuma tiduran makasih, aja. Makasih. Makasih Kak Abi. Neng lihat kebunnya dong, Bun. Ya, bawang, labu, jagung, tomat, nanas. Ini isinya rumput semua. Jadi setengah aku tanam, setengah enggak ya. Pas banget ini. Sama-sama Kak Murni Afifah. Berarti kita total sebenarnya bisa nanam 10 kali 6 ya. Kalau misal enggak aku buat aku lupa save card lagi.
Waktunya Soki. Udah kalah nggak? Gak dikasih tepung waktu. Jadi niatnya mau nikahin siapa ini, Bang? NPC-nya ini tinggal si Kai aja sih, Kak Ki. Jadi aku udah nikah sama Cliff, udah nikah sama Rick, udah nikah sama Dokter, udah nikah sama Gray juga. Sisa Kai aja yang belum. Makanya ini aku mau nikah sama Kai yang ini ya. Apalagi ya aku panen nanti tomatnya. Aku lupa si Kai yang mana, si Kai itu dia yang ada di pantai ya, yang ada di pantai. Dia datangnya cuma tiap musim summer aja dia. Yang pakai kerudung ungu aku. Iya, yang pakai ungu-ungu. Nikah sama aku aja, Bang. Waduh, nikah sama putu kuning ya. Halo viewers baru, welcome back. Welcome ke Ana ya. Jangan lupa makan. Ini musim summer, musiknya kencang banget. Aku ditakdirkan menjadi babu Alvira. Tubuh kuning menjadi babu ya. Ini mereka para putung nggak pernah masuk rumah kaca ya. Thank you.
Kesakitan kakiku. Ini ayamnya nggak usah diambil lah ya, telurnya biar gue cari aja yang hilang. Pagi Kak Fosmi. Ya masa aku hari ini Wi. Beli berarti ya Kak Anam makannya. Halo Kak Natalia. Malah ditawari ya. Ya kagak mau. Kak ini istirahat ya Kak ini. Oke, dari mana ini? Ntar ya, aku mau sholat dulu. Ntar aku sholat dulu bentar ya.
Kita lanjut lagi ya. Persentasenya 93% ya. Kayaknya ikannya ngaruh ya, ikan ini. Ikan tuh makin nambah, persentasenya nambah juga. Festival tomat ya hari ini ya. Welcome Ellen, enak Ellen. Lihat itu enggak, Bang? Enggak lihat. Enggak main ke sini stunya ya. Halo Ellen. Ini stu main terus ya, enggak pernah pulang stunya. Sambil dicariin neneknya. Coba cari dia di depan gereja nanti ya. Ini hari Senin nggak ada sih dia, hari Senin. Hari Senin dia di rumah. Apalagi ini festival, nggak ada orang di luar rumah. Di laut tenggelam, waduh. Pagi beli kafe. Halo, welcome ya. Makasih adminnya. Pagi semua. Pinter Pierce, terima kasih udah follow. Dekat 100. Kenapa ini datang-datang ditagi 100? Nasmi Septian, terima kasih udah follow. Ingat zaman waktu SD, ya. Game lawas banget soalnya ini ya. Game PS1 ini aslinya. Kemarin aku main yang versi remake-nya, namanya Respect Boy Angel. Nah, di sini kita bisa milih karakter cewek atau cowok ya. Sapinya pada mati, waduh, nggak pernah dikasih makan itu berarti ya. Hai, welcome Jack, si pengepul ya. Muncul lagi nih Jack ini.
Ellen tadi udah pergi, nanti nanyain sis tuh nggak ada tuh di sini ya, nenek Ellen nanti. Sekarang Zack datang. Halo Kak Bia. Kak Bia. Udah ngopi belum Bang Pan? Belum. Halo, welcome ya. Welcome Jara, Bang Jens nih ya. Welcome Bang Jens, terima kasih nih ya. Stack laptop aku ini sih i7 gen berapa ya, gen 10 kalau nggak salah ya, i7 gen 10. Terus RTX 3050, RAM-nya 16 ya. Halo Bang Jens. Padu kok belum ngopi sih, aku nggak terlalu suka kopi sebenarnya ya. Versi cewek, iya versi cewek ini ya. Kita ke lapangan ya, Festival Tomat sekarang. Kita join timnya siapa ya? Kalau timnya An ini auto win sih, timnya An. Kita join timnya ini aja ya, mana sama Tuke ya. Festival 4 tomat ya, festival 4 tomat ini. Press segitiga untuk sembunyi, press X untuk melempar. Oh, tekan X untuk mengambil tomat, kemudian tekan X lagi untuk melempar ya, X-nya 2 kali ya. Awas aja kalau kamu rip aim, waduh. Mana penghitungan jalan? Welcome mana? Ini siapa yang buat akun mana ini? Ya imbang. Ini 1-3 susah. Di dalat. Ini harvestmon iya, mang jelly. Langsung kena. Ya imbang lagi.
Gimana sih kok bisa kalah waktu? Imbang lagi. It's a draw, so let's play again. Terima kasih Mam Jelly udah follow ya. Nah, akhirnya menang ya. Akhirnya menang. Nah, ini susah ini lawan timnya An. Ayo, 2K lawan Tuk. 2K lawan Tuk. Ya, kalah. Kita load lagi. Kalah lagi nih, load lagi lah. Kukirip Aimolo bad mood. Nyalain suaminya ya. Welcome ya. Welcome Kak Nuni, terima kasih Ninya. Welcome Butung Hijau. Susah lawan timnya An ini. Adu ayam belum cut, adu ayam mudah ya. Jadi yang adu ayam itu tanggal 7. Ini tanggal 12 ini festival tomat. Nanti tanggal 20 itu festival sapi. Terus tanggal 25 nanti festival kembang api nanti. Susah, kalah terus ini. Emang susah ini timnya An ini, tim paling GG. Nah, akhirnya menang. Fokus bang, iya menang ini ya. Bang, koralnya udah sampai mana? Koral masih di musim pertama sih aku. Koralnya aku cuman main Sabtu Minggu aja, soalnya gak mandi, gak main tiap hari. Atau habis harvest moon ini aku main koral aja kali ya tiap pagi ya. DVD rusak ini mah, rusak kenapa? Siapa yang membuat peraturan itu dan kenapa mereka membuat itu? Happy Bore, kita menang. Take soundnya ya, iya. Emang take sound di Harvest Moon ini agak ngebug sih ya. Moral aja dimainin nih. Pulang dulu bang, capek habis lempar tomat sampai 100 kg. Oke, mana, terima kasih udah mampir.
Kita kembali ke kerja ya. Oh, udah panen semua tomatnya. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Eka. Wih, makasih ya, makasih. Makasih kopinya ya. Aku tidur aja langsung ya. Masih cerah, besok masih cerah. Sapinya masih baris semua ini. Cuman yang sebelah sini agak rusak sih mereka. Limit 16 ya, am 17. Kalau rindu bercerita waktu namanya. Habis. Bang cari dupir, dupir apa dupir? Ini labu besok panen sih harusnya ini ya, tanggal 14. Tukir apa tukir ya? Atau supir maksudnya supir. Sudah pirang waktu tuh. Yeah.
biar nggak capek kerja nih. Kenapa harus duda? Emang mau kerja dia emang? Cara naikin berat badan gimana, bang bang? Nah, bukan ajak itu udah, Jack kan udah berotot itu berat badannya udah pas kan Jack? Kenapa nanya berat badan Jack? Udah berotot kan si Jack itu? Dia tambah gede otot gue bang, waduh. Welcome Bang Oki, terima kasih adminnya. Paling banyak makan lah ya kalau mau naikin berat badan, banyak makan sama minum susu itu sih paling. Kalau mau gedein otot ya makannya protein, tambahin proteinnya ya. Makan telur aja yang makannya ya, telur mentah. Kantor naik bus atau motor, kan naik motor aku. Namamu lah, nah, Pororo. Enggak, bertelur satu ini. Ini kontraknya berapa? Masih 5 hari lagi ya. Berarti selesai hari Minggu ini. Kayaknya aku kasih jagung aja kali. Ini aku susah banget ya ngasih hadiah tiap hari ke Kai, nggak merah-merah kayaknya. Giliran nggak dikasih apa-apa merah sendiri. Mana ini si Kai lagi istirahat kah?
mampir ke rumah Bang Pan lah, rumahnya dikunci terus, suruh mampir. Sudah aku buka ini, nah kita coba ya, dikunci ya, tertulis sesuatu yang kecil di dekat pintu rumah Zack, jangan masuk tanpa permisi, kan dikunci kan rumahnya. Gak merah-merah ini kayak ini. Lewat pintu belakang atuh, aduh nggak ada pintu belakang di sini. Festival apa lagi ya ini? Festival sapi sih ya, tanggal 20. Makan sapi itu 500 ya, aku lepet lagi lagi. Ya, aku masih nyimpan satu jagung. Ini lagi musim semi atau winter bang? Ya, ini musim summer ya, musim summer. Makasih ya Bang Oki. Musim panas. Eh bentar Bang Pan mau beli rokok. Oke, Zack. Siapa ini Zack yang ngerokok dia? Nah gantian ya, Zack pergi, Thomas wali kota datang. Aku tuker sedikit ya, karena kayaknya besok ini ada panen labu. Jadi aku tuker sedikit labu deh. Pumpkin seed. Kita coba tunggu malam, karena kemarin malam-malam itu kan kita didatengin sama Kai kan, dia dansa sama Kai. Dia di sini ke mau ke gereja ini klik ya. Citra udah masuk. Jam 8 pada datang ini ya kalau Bapak. Karen ikut masuk. Ada Rick, ada Kai, ada Clint. Acara opo kuwi? Ini emang tiap malam ini Bapak pada minum-minum di sini ya. Bang, joysticknya tahan berapa lama? Tahan lama enggak, joysticknya ini aku pakai kabel sih ya, bukan wireless. Stickku pakai kabel, ini aku udah beli tahun 2020 sih stick ini, 2020 atau 2019 ya lupa aku. Karen udah mabuk di sini. Ini Rick masih patah hati ya, masih sakit hati dia.
Cuman ini udah agak rusak sticknya ya, udah agak error. Jadi analog kirinya, karena sering yang sering dipakai kan memang analog kiri kan, jarang pakai tombol arah. Ini kalau dibiarin dia pencet ke bawah sendiri, cuman nggak kerasa di sini. Kalau main game lain kayak game Inside the Backroom itu yang kemarin aku mainin, dia analognya jalan-jalan sendiri, belakang-belakang sendiri dia. Tapi kalau main Harvest Moon nggak terlalu ngaruh sih. Halo Red Wing. Halo saudara, halo Zack. Udah balik kah ini? Wih, makasih ya, makasih. Makasih Play Cafe. Kamu kehilangan orang tuamu ketika kamu masih muda. Aku merasa seperti anak kecil. Habis mulung tadi, wih, habis mulung ya. Jadi tim mulung koin di sini. Nah, kutub kuning ini ya, dia jagonya mulung koin. Alins, terima kasih udah follow ya. Kalau yang versikel bisa punya anak, ntar nggak bisa. Kalau ini lubang topeng, soalnya kalau versikel ini kita habis nikah tamat ya, jadi nggak bisa sampai punya anak gitu. Jadi habis nikah langsung tamat, langsung selesai game-nya. Save state sebelum tidur ya, biar bisa ngehindarin badai aku. Sekejap mas, kalau lebih masak niki. Ini bang hobi kah ini yakin? Siapa sih ini? Kadang bahasa Sunda, kadang bahasa Jawa. Dengan turun risol mayon apa mboten, wah mau tuh ya risol mayon lagi buat risol mayo kah sejak ini. Vivicel, Vivicel, terima kasih udah follow. Nah ini kita masuk ke kandang sapi pagi-pagi, kita masih dari sih beberapa ya. Good morning, good morning, Kak Yan-Yan. Perkiraan tamat yang ini kapan, Mas Pan? Nah, aku belum tahu sih, mungkin satu minggu lagi sih ya. Mungkin sekitar seminggu lagi ini tamat. Aku mau sampai tahun keempat kayaknya ini. Sampai tahun keempat ya.
Nek puron jenengan maring Riki Mas Pan kula goreng gangsal iki waktu. Dalamnya pundi ini Jack absen Bang Pan welcome Kak Intan. Welcome Yan Yan ya. Ini artesmon yang mana saat rasa mau main balik. Ini artesmon yang versi kill ya. Artesmon boy anchor. Jadi kita bisa milih karakternya cewek atau cowok di sini. Ini mainnya di PSP. Romo Inggil waduh, Kak Intan paham kah Romo Inggil? Mang Teh kalau Sherlock Mas Pan lah. Ini siapa sih Jack ini? Tahu Chroma Angel dikit-dikit, waduh malah tahu Chroma Angel ya. Berarti paham bahasa Jawa ini, Kak Intan penasaran ya. Siapa ya yang bisa bahasa Jawa, bahasa Jawa, bahasa Sunda juga siapa ya? Kalau Chroma Angel dikit-dikit pahamnya, kalau Jawa biasa ya paham juga dikit-dikit ya. Berarti paham ya. Bang Pan nggak mungkin kenal aku kok. Oh ya udah sih, aku nggak kenal berarti. Nggak kenal berarti ya. Udah deh. Pagi Kak Talia Kartika Dewi. Telurnya biar bersaji aja yang jualin ya. 977 ya. Kita lihat besok apakah nambah apa enggak. Asik harus percaya. Ya percaya aja kulah ya. Gimana lagi? Halo, terima kasih udah follow. Ini kalau nggak nikah tamat. Nah itu aku nggak tahu kalau itu ya ICU. Nanti aku coba nggak nikah ya. Jadi aku setelah dapat eventnya Kai, nanti aku coba aku tolakin nanti lamarannya. Nah setelah aku tolakin nanti apakah tamat hit ending atau nggak nikah-nikah. Kalau mau nyari event pernikahan yang lain kayaknya agak susah kali ya. Karena aku harus nyari event-eventnya lagi kalau mau nunggu cowok-cowok yang lain nikah.
Loker tampan waktu aku nggak tahu, nggak dibuka. Dilamar siapa aja bang? Dilamar Rick udah, dokter udah, Cliff udah, sama satu lagi Gray udah. Tinggal Kai aja ini. Lulusan apa? Kak Tika. Loker ya. TSM, TSM teknik sepeda motor berarti ya. Tapi nggak pengen kerja di bengkel lah. Sama sih ya, aku jurusan TKR, teknik kendaraan ringan, tapi nggak pengen kerja di bengkel juga dulu. Kuliahnya pindah ke akuntansi langsung. Halo, welcome ya. Welcome Bang Hobi, terima kasih punya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Hobi. Itu kan berarti dari STM kan ya? Di sekolahnya nggak ada kayak apa namanya bursa kerja khusus gitu. Biasanya tiap-tiap SMK itu ada bursa kerjanya. Nah coba daftar di situ. Cuk-cuk masuk. Jagung bakar ini, jagungnya buat dibakar ini Bang Ubi. Pagi semua, pagi Bang Ubi. Bursa kerjanya kalau jurusanku langsung ke AHAS dulu dan lain-lain bang bang. Sedangkan aku nggak pengen kerja di bengkel waktu. Kalau di pabrik-pabrik itu biasanya kan ada pabrik-pabrik juga. Selalu live pagi, iya aku selalu live pagi ya. Selalu live pagi. Yang apa kalau di pabrik-pabrik motor itu enggak ada ya? Makasih ya, makasih. Yang nawarin Yan-Yan, terima kasih kopinya. Dari kemarin tiap pagi jadi ada tontonan seru. Terima kasih, Pan. Ada Pama, daftar malah enggak. Welcome Adi Jero. Harus dicoba-coba terus ya. Dulu aku berapa kali tuh coba-coba itu. Walaupun apa ya namanya, aku ikut-ikut juga sih kalau ada. Karena aku dulu awalnya pengen kerja dulu, jadi walaupun di bengkel pun nggak masalah. Kalau mobil sih kebanyakan pabrik sih ya, pabrik spare part gitu.
Kalau motor jarang berarti. Tapi nggak semua kerja sesuai dengan jurusan kita. Iya, bisa sih gitu. Jadi mungkin dari bursa kerja khususnya itu jurusannya nyari yang segala jurusan gitu ya. Karena kalau kita daftar di bursa kerja khusus STM itu biasanya udah sesuai jurusannya sih mereka. Joren ya ini. Nah, KAI bisa juga itu KAI ya. Coba ngabdi di SD aja. Bareng Kak Intan ini ya. Tapi mukanya sekarang ngabdi udah nggak bisa Kak Intan. Kalau mau jadi PNS ya harus daftar. Apalagi ini jurusannya STM ya, STM. Kalau ke SD apa ya, ke SD susah ke SD. Yan Yan gerak dulu pergi kelas main lab. Oke Yan Yan, hati-hati di jalan ya, semangat sekolahnya. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih ya Nian gift-nya. Kalau aku mau kerja apapun yang penting halal dan tidak merugikan orang. Nah bener Bang Hobi. Ini Bang Hobi itu lah STM juga nggak kalau nggak salah ya. Iya STM. SMK bukan STM berarti ya. Kalau STM itu teknik, kalau kalau SMEA itu apa, badai besok kita lot. Bukan SMEA juga ya. SMK beda lagi. Kalau SMK campur STM sama sih. Oh, udah kerja di CV, tapi ya minimal udah ada pengalaman kerja sih ya, minimal. Jadi kalau kalau ada peluang nanti bisa coba-coba yang lain gitu. Bener sih. Yang penting udah ada kerjaan dulu. Gak pilih-pilih, tapi kalau udah ada dapat yang lebih bagus ya nggak apa-apa. Kalau bisa lebih bagus ya lebih baik, bukan? Jika dia datang waktu itu. Aku ambilin jagung nanti. Kita ajak ngomong dulu, bentar aku save tab kan. Misal aku masuk. Luar lagi kayak masih ada kan? Kayaknya udah hilang ya kayaknya. Coba aku ajak ngomong dulu. Hey Alvira, do you grow corn? Then I have one. Coba kita ambil jagung. Lama coba jadi TNI ya ini Bang Hobi ya. Oh, kayak harus diajak ngomong dulu ya.
baru kita baru dia nungguin. Kalau dia muncul terus kita masuk ke rumah, dia hilang. Ayam back, welcome back ke anak. Ellen ini nenek Ellen. Kalau KAI mungkin memang agak susah ya, pasti saingannya banyak gitu. Karena BUMN ya, BUMN. Tapi kalau bisa sih ya dicoba terus sih kalau bisa, kalau mau. Kalau masih nis kayaknya nggak bisa sih kalau masih nis. Harus ada sekolahnya lagi kalau masih nis itu. Nggak tahu juga sih aku. Kapan kerja apa emangnya? Waduh, kantoran sih, kan jurusannya akuntansi ya, jadi sekarang kerjanya di keuangan. Kalau itu kurang tahu sih aku. Emang Kak Intan ada pelajaran akuntansi juga dulu, bukannya malah gampang akuntansi itu, kan ngitung duit kan gampang itu, malahan ngitung duit yang nggak ada ya, ngitung duit yang nggak ada. Halo, welcome ya, halo Lucky Akbar, welcome Bang Lucky. Kerjanya sambil mencatat cuan ya, tapi cuannya orang ya, bukan cuan kita. Oh jurusan, iya sih jurusan IPS ada juga ya itu ya. Aku patah MDK malah masuk akun setiap buat neraca, nggak pernah benar. Dulu aku kuliah juga nggak pernah balance ya, hasil akhirnya nggak pernah balance hasil akhirnya. Tapi kalau di akuntansinya di SMA itu masih gampang harusnya, beda kalau akuntansi di kuliah, akuntansi lanjutan itu. Kalau akuntansi awal masih gampang, yang lanjutan itu nggak pernah balance. Kalau nggak balance atau nggak pulang, balance saja belum tentu benar, apalagi nggak balance ya. Ini Bang Hobi pernah belajar akuntansi juga berarti ya? Dulu pas SMA akuntansi malas ngerjain PR nih, sekarang malah ngitungin duit beneran mulu. Nah ini yang rugi kerjaannya ngitungin duit, apalagi di BINUS. Nah itu kan akuntansi di kuliah susah. Menurut teman-teman mending kuliah Bang, mending kuliah sih, mending kuliah menurutku ya, menurutku mending kuliah. Apalagi sekarang kan udah ada pengalaman kerja itu, minimal udah ada pengalaman kerja. Kuliah sambil kerja pun nggak apa-apa. Tapi ada namanya universitas terbuka, itu dia kuliahnya fleksibel banget, UT itu. Terus biayanya murah kalau mau sih ya, UT itu. Jadi itu pun di situ nggak perlu buat skripsi, di situ buatnya apa ya namanya, tugas akhir, karya tulis
apa ya, bukan skripsi sih, tapi yang mirip-mirip itulah, cuman cukup nggak lebih mudah daripada skripsi. Karya ilmiah, nah karya ilmiah ya, UT2-nya karya ilmiah. Pagi kerja, malam kuliah, nah itu. Atau Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu kuliah gitu. Aku di UT, tolong hanya untuk penyetaraan bagi SD. Aku juga UT S1. Kan aku D3 kan aslinya. Ke S1-nya UT. Aku waktu SMA dikasih pelajaran fisika sama kimia, puyeng langsung pindah IPS. Nah, kalau jurusan kuliah bisa coba request di sini. Kira-kira apa? Mumpung banyak yang nonton ini ya. Anda siapa? Ekstensi apa gimana? Jurusan apa, Bang? Aku ekstensi dia. Jurusan akuntansi dia. Akuntansi. Dari D3 akuntansi ke S1 akuntansi. Cuman 3 semester yang sama, ini aku juga 3 semester kayaknya. Dan aku kuliahnya pas COVID ya, jadi full online. Full online. Sekarang UT masih ada offline-nya dia pas ujiannya. Pas UAS-nya masih ada offline-nya. Tapi aku pas kuliah dulu full online. Wisudanya gimana, Bang? Wisudanya ada wisudanya sih. Jadi daftar bisa ikut bisa enggak. Wah, ini satu angkatan aku sama Kak Intan kayaknya. Masuk 2020, keluar 2021. Iya, 1,5 tahun aku dulu. Wisudanya tetap ada, cuman kita bisa milih ikut wisuda atau enggak, dan bayarnya pun enggak mahal sih wisuda itu. Aku cuman bayar 100.000 buat ikut apa namanya? Ikut lupa lagi aku ya. Halo, ikatan alumni. Nah, ikatan alumni. Buat daftar ke ikatan alumni kan bayar 100.000. Nah, udah bayar itu udah kita dapat toga, dapat semua, dapat banyak itu. Bang Pan per semester berapa? Aku per semester kemarin 1,4 kayaknya, 1,4. 1.400.000 itu satu semester. Ya ikut wisuda karena melahirkan wi. Aku daftar wisuda kan. Udah ambil toga, enggak datang sih pas wisudanya. Yang penting ngambil toganya aja. Terus ijazahnya aku ambil beberapa hari setelah atau sudah itu. Jurusannya banyak sih UT itu, Kak Divka itu, jurusannya banyak UT. Bisa di online karena COVID. Ada jurusan apa aja ya itu? Nah, kalau totalnya lupa sih ya, cuman banyak jurusannya. Open University ya, bener, Open Universitas terbuka ya. Kuliahnya gampang, kuliahnya full online ya kuliahnya. Cuman ujiannya aja yang ada offline-nya ujiannya. Kalau kuliahnya full online. Ya banyak, bisa dicoba dibuka websitenya ya. D3-nya di mana? D3-nya di stan aku. Penting Mas Bro mau fokus kemana tuh? Nah iya, coba dilihat dulu apa namanya website UT-nya.
dilihat jurusannya apa-apa aja. Nanti kalau udah klik, kira-kira nanti yang tertarik di mana, baru ditanyain ke sini, "Bang, kalau jurusan ini kira-kira gimana?" Nanti ditanyain ke yang udah kerja ini, yang udah pengalaman kerja. Kalau kuliah gitu sampai berapa semester sih, Bang? Kan kalau dari awal itu biasanya 8 semester ya, 4 tahun. Kalau kuliah benar-benar dari lulus SMA langsung kuliah itu 4 tahun biasanya. Biasanya ada kan lowong. Iya, aku lulus langsung SMA, langsung PNS sih. Lulus kan. Iya, Kak Intan. Makhluk pintar, waduh. Cuman beruntung aja ini pas aku lulus SMK itu dulu kan bukanya itu agak telat STAN itu, jadi orang-orang satu angkatanku itu udah pada kuliah semua, udah keterima di perguruan tinggi semua, baru STAN itu buka pendaftaran, jadi saingannya dikit, makanya bisa lulus ke situ. Jadi untung-untungan aja. Kalau D3, nah bener, kalau D3 itu 6 semester, kalau S1 itu 8 semester, itu kalau di UT itu 1 semesternya itu sekitar 1,4-1,5 paling. Apa aja ya, EQ cuman bisa biasa aja. Tapi bisa jadi guru itu udah bagus lah, Kak Intan. Kan untung-untungan, iya, aku itu untung-untungan sih. Cuman lulusnya itu Mas Tan pakai kamera laptop atau eksternal? Aku pakai eksternal, pakai HP aku kameranya. Pakai HP kameranya. Makasih Kak Ana, Kak Sherly, makasih ya. Sekolah di mana, Kak Intan? Kamera HP jadi mode video. Aku enggak sih, jadi apa ya namanya? Pakai droid cam. Jadi di minimize pun enggak masalah sih HP-nya. Cuman dipakai kameranya aja. Yang penting kameranya nyala. Ya, pakai droid cam. Karena game-nya bagus. Kalau karena game-nya ini karena PSP sih ya, karena PSP ini game-nya yang bagus. Tanggal 15 ini ada yang ulang tahun, lupa lagi aku. Ya kira-kira Kak Divka ini maunya yang jurusan apa gitu ya? Karena kan kalau ke bengkel kayaknya nggak ada teknik juga sih, nggak ada. Kalau UT nggak ada teknik, soalnya nggak ada praktikum gitu. Kuliah sambil kalau ada lowongan KAI sambil daftar itu nggak masalah sih. Basic TSM, iya, basic TSM. Basicnya TSM, cuman nggak mau kerja di bengkel gitu, ini Bang Hobi, maksudnya gitu. Teknik sepeda motor TSM itu ya, kalau nggak tahu. The Sim bukan The Sim ya ini, Rizky Anwar. Ini ulang tahunnya kurcaci hijau nggak sih? Harvestmon, iya benar Harvestmon. Besok ulang tahunnya tanggal 16 ya, jadi bukan ini.
Pamit ngantar anak dulu. Oke, Bang Hobi. Terima kasih udah mampir. Hati-hati di jalan ya. Dulu lesnya di mana sebelum aku nggak les sih. Jadi aku benar-benar mendadak ya. Karena kan aku dulu kan STM. Dulu aku STM, jadi aku nggak niat kuliah awalnya kan. Aku udah keterima di apa namanya itu? Di Denso. Denso itu kalau belum tahu pabrik AC, AC mobil, kompresor AC gitu. Itu pabrik Denso itu namanya. Dulu aku udah keterima kerja di situ. Cuman setelah lulus itu aku kan nunggu panggilan kerja. Tapi nggak dipanggil-panggil. Yang lain teman-temanku udah pada kerja, yang kuliah udah pada masuk kuliah gitu kan. Terus tiba-tiba bulan apa ya? Bulan Juli atau Agustus itu kan, kan lulus itu kan bulan Juni, Juni Juli itu kan udah lulus harusnya. Tapi ini belum ada panggilan kerja, yang lain udah. Nah, bulan Juli atau Agustus itu STAN itu baru buka, STAN waktu angkatanku ya. Tahun 2015 itu. STAN itu baru buka. Kalau sekarang STAN bukanya bulan sekitar bulan Maret, bulan April itu udah buka. Nah, dulu itu telat banget Juli atau Agustus itu baru buka. Akhirnya sambil nunggu panggilan kerja, aku coba-coba daftar ke STAN. Ya nggak coba-coba sih, sekalian sambil belajar-belajar terus. Cuman belajarnya mandiri sih di rumah, download-download materi, baca-baca gitu. Halo Kak Triananda. Terus ya alhamdulillah keterima ya. Kalau soalnya sih aku karena udah biasa ini, kan itu apa namanya, materi yang diujikan itu hampir mirip kayak materi kerja. Jadi aku kan sering ikut psikotes gitu kan, ikut tes-tes kerja gitu di STM. Oke, Kak Triananda Arapah. Makanya jadi soalnya agak familiar-familiar. Mungkin agak gampang gitu. Jadi gitulah ya. Oke, Kak Intan. Ini mau berangkat ke sekolah juga ini. Udah ngajar. Hati-hati jalan, Kak Intan. Tamat kuliah nganggur 3 bulan. Cuman aku ini yang agak pusing itu pas mau lulusnya. Karena kalau aku pas lulus itu ada ujian PNS juga kan. Kalau aku nggak lulus ujian PNS, sama aja kuliah 3 tahunku itu sia-sia. Jadi kalau aku nggak lulus ujian itu, ijazahku nggak dikasih. Kalau sekarang STAN itu sebelum masuk udah sekaligus ujian PNS. Jadi tesnya ada berapa ya? Ada 3 tahap ya. Pertama tes biasa lah ya, tes ujian masuk. Yang kedua itu tes olahraga, yang ketiga itu tes PNS. Itu yang di STAN sekarang. Kalau dulu aku tes PNS-nya pas udah selesai, pas udah selesai kuliah. Makanya kalau nggak lulus itu sama aja kuliahnya sia-sia, karena ijazahnya nggak dikasih ijazahnya. Bantu tap-tap guys, yang belum follow di follow dulu. Wih, makasih Kak Tri ya. Makanya aku belajar mati-matiannya baru pas lulus gitu. Karena temanku ada yang nggak lulus juga sih. Berapa ya dari satu angkatan itu sekitar ada berapa orang nggak lulus ujian itu? Karena kalau mau ijazahnya kita harus nebus ijazahnya. Jadi misal kita nggak lulus nih ya, nggak lulus ujian PNS itu, kita kan nggak dapat ijazah. Nah kalau mau kita ambil ijazahnya, kita harus tebus ganti biaya kuliahnya itu 75 juta kalau nggak salah, 70-80an lah ya, sekitar segitu kalau mau nebus ijazahnya. Yeah.
Dave ngerjain Pauli sama Krepelin tes gimana teman, aku tiap tes itu pas pertengahan buyar terus. Gimana ya? Kalau itu kayaknya aku juga ngerasa kayak waktunya itu kayak lebih cepet, kadang lebih cepet, kadang lebih lama gitu ya. Jadi nggak seimbang. Jadi harus fokus ya, harus fokus emang kalau itu traveling itu. Tapi jangan digas di awal-awal kayaknya ya. Jadi ya stabil aja dari awal sampai akhir. Jangan di awal-awal langsung ngegas kenceng tinggi itu jangan. Baru tahu versi cewek, iya ini versi cewek ya. Udah pernah main HM berapa aja bang? Aku baru main ini aja sih. Baru main ini aja, yang Back to Nature ini, versi cowok sama versi cewek. Baru itu aja sih. Dulu itu pernah main yang A Wonderful Life, cuman gak sampai tamat. Karena lambat banget yang A Wonderful Life itu, terus aku bingung juga harus ngapain ya. Terus pernah lagi apa ya, main yang Innocent Life. Innocent Life, kalau Innocent Life itu dia robot ya, karakter utamanya. Itu gak sampai tamat juga, karena di tengah-tengah ngebug aku itu. Jadi nggak aku terusin sampai tamat. Lalu kak mulai baru lagi. Oh enggak, ini aku udah tahun ketiga sih ya kak Sil. Dulu aku pakai namanya Gamesack biar cepet waktu. Aku nggak pakai Gamesack sapi ini ya. Bagus lah ya. Terus apalagi, oh iya Animal Paradise sama The Tale of Two Town itu harus konversi 3DS. The Tale of Two Town itu ada dua kota, satu kotanya itu peternakan, satu kota perkebunan. Ya sih kalau pakai dia ya, cepat bosan kalau pakai Gamesack itu sekarang ya. Jadi aku nggak pernah pakai Gamesack sih kalau main. Terus satu lagi Animal Parade nggak sampai tamat juga sih. Banyak ya aku maininnya, cuman nggak sampai tamat rata-rata. Yang pernah sampai tamat itu Rune Factory, malah Rune Factory Fantasy Harvest Moon itu dia nggak ngurus hewan ternak, tapi hewan ternaknya itu monster, dia bisa nge-taming monster itu. Jadi ada kayak dungeon itu lawan monster. Nanti kita bisa menjinakkan monster. Terus kita taruh di kandang. Mau nikah sama siapa kak yang sekarang? Aku udah lihat yang Rick sama Cliff. Ini tinggal Kai aja sih ya, yang siapa namanya, dokter sama Grey udah, cuman belum aku upload aja videonya ya. Jadi tinggal Kai aja, ini tinggal satu Kai. 64 itu yang mana sih? Yang 64 itu mirip ini sih ya. Ya grafiknya mirip ini grafiknya. Grafiknya mirip ini. Di awal-awal emang capek sih main ini ya. Main Harvest Moon awal-awal emang capek, cuman main santai pun gak masalah sebenarnya. Rizky Anwar, terima kasih udah follow.
bagus banget ya punya wi. Makasih Kak Selvi. Ya full ya kandangnya. Kalau HM64 itu lupa ya, HM64 itu mirip ini sih grafiknya ya, mirip ini, cuman gimana ya? Dia ceritanya beda, benar-benar beda yang HM64 itu. Kalau grafiknya mirip ini sih, cuman beda. Pasti nggak bisa kayak dia apa maksudnya? Akhirnya nggak rela kalau tamat waktu. Nggak apa-apa, nanti kita coba-coba cari cerita harvestmen lain. Kalau ini tamat, Bang Pan rencana mau main game apa lagi? Nah itu aku belum tahu. Aku pengen ganti harvestmen. Tapi aku pengen main Coral Island. Coral Island kalau main cuman Sabtu Minggu kayak rasanya kayak kurang. Pengen main tiap pagi main Coral Island. Cuman aku pengen main Harvest Moon. Bingung aku ya. Coral Island itu seru soalnya Coral Island itu. Pengen namatin itu aku sebenarnya, cuman kalau main Sabtu Minggu itu kayak kurang mainnya. Main GTA aja sekalian nostalgia. Aku malah nggak pernah main GTA ya. Kalau kalian mau tahu, aku malah nggak pernah main GTA. Karena dulu itu aku PS1 itu cuman main ini. Harvest Moon, terus apa lagi ya, Monster Hunter, terus apa ya, Vigilante atau apa yang mobil-mobil itu tabrak-tabrakan, tembak-tembakan, terus apa lagi ya? Ya GTA nggak pernah main aku. Pepsi Man juga nggak pernah, karena aku punya PS ini aku baru SMP aku punya PS1 itu ya, terus jarang aku mainin juga GTA, apalagi PS2, aku nggak pernah main PS2 malah. Jadi aku masuk ke SMK STM itu udah PS3 ya. Tempat seumuran abang aku kayak iya 96 aku 97 deh. 97 aku. SMP itu berarti aku tahun 2009 ya, 2009 2012. Itu udah telat banget ya sih buat main PS1. Itu daerahnya PS2 kan. Tapi aku itu baru main PS1 di tahun-tahun itu, tahun 2010-an. Nah, jadi aku lulus SMP itu aku kan masuk ke STM, SMK itu 2012, 2012 sampai 2015 itu udah masuk era PS3. Jadi aku lewat habis PS1 langsung PS3 gitu. Bahasanya apa ini? Bahasanya Inggris ya, masih campur-campur sih. Inggris sama Indonesia. Nah, itu pun PS3 aku cuman main bola sama temanku. Jadi ke rental cuman main bola aja, udah itu aja. Jadi aku emang jarang ke rental PS, nggak pernah ke warnet pun nggak pernah ke warnet, cuman ngeprint aja, nggak pernah main game online. Karena aku sibuk ekstrakurikuler, jadi SMP aku sibuk ekstra. Tiap sore pasti main apa? Aku ekstra basket dulu ya, ekstrakurikulernya basket.
tiap sore pasti main basket. Jadi nggak pernah main rental, keluar net, nggak pernah aku dulu. Main TB nggak pernah. Tahu game Dota pun aku baru pas kuliah 2016, 2015, 2016 itu aku baru tahu game Dota itu. Kalau PB Counter Strike itu aku nggak terlalu suka. Aku taunya Counter Strike ya, aku pernah main Counter Strike, cuman nyobain itu nggak terlalu suka. Aku main tembak-tembakan, nggak terlalu suka main tembak-tembakan. Jadi aku nggak main PB, nggak main Counter Strike itu nggak main. Kalau Dota main Dota. Tapi cuman main 3 tahun aja selama kuliah. Jadi 2015 sampai 2018 itu full main Dota aku itu. Kalau aku lihat dari Steam total jam mainku berapa ya, itu 1400-an jam selama 3 tahun juga. Selama 3 tahun 1400 jam main Dota. Dota malah gak pernah main ya. Baru pas akhir-akhir itu muncul Mobile Legend kan, udah ganti game mobile habis itu seterusnya. Karena laptopku waktu itu nggak kuat pas kuliah. Habis lulus kuliah itu laptopku udah nggak kuat main Dota lagi. Baru ini aku laptop yang sekarang kuat sih, cuman udah nggak kuat main Dotanya. Akunya yang nggak kuat ya. Nggak kuat main Dota. Kalau laptopnya kuat, tapi orangnya yang nggak kuat. Jadi main Harvest Moon aja yang bisa pakai stick. Lebih suka main game yang bisa pakai stick sekarang. Kalau nggak gara-gara teman pada pensi pasti nggak akan pindah ke ML ya. Sama itu Dota juga karena aku nggak ada teman juga ya. Mungkin kalau banyak teman mabar Dota aku mungkin masih main. Cuman karena teman-teman tuh nggak ada yang main juga. Rata-rata pada main ML, jadi ya udah aku ikut main itu. Halo Kak Siro. Oh, nggak terlalu suka game PML ya. Ini si kayaknya belum masuk. Kalau cuma aku di sini yang nggak tian main ML lagi. Mungkin kalau udah bisa main, udah jago, suka sih Bang Luki. Kalau nggak tahu apa-apa, susah. Keinget zaman dulu main, tapi sayang temanku pada mati semua. Udah nggak ada temennya, gimana Siro? Iya, mau menikahi Kay. Yang ini aku disakai ya, karena aku udah nikah sama, udah dapet event nikah sama Cliff, udah dapet sama dokter, udah dapet sama Rick, udah dapet sama Kri juga. Jadi sisa Kay aja ini yang aku belum dapet eventnya. Itu kayaknya masih oranye soalnya, ini yang lain masih merah kan, udah merah. Pernah nyoba cuma nggak cocok aja ya. Riknya udah hilang hatinya Rik ini. Nggak nyoba nikah sama, wah itu nggak bisa ya.
Berarti kayaknya nggak akan pergi dari desa setelah summer. Justru kita ikut Kai pergi dari desa kalau nikah ya. Kalau kita nikah sama Kai, nanti kita pergi sama Kai keluar dari desa. Itu ya. Nikah sama yang di samping Rick itu siapa namanya? Kano ya. Itu Kano itu kayak nggak ada gunanya. Dia cuman pajangan di sini. Ya tiap hari cuman numpang di rumahnya wali kota ya, mungkin keponakannya wali kota kali ya. Aku save cat Kano kan. Aku kira dia babu wali kota waktu. Kenapa harus save dua kali, Mas? Ya, aku save-nya banyak, save-anku ini. Gak apa-apa sih ya, aku save-nya banyak. Biar kalau misal ada yang kelewat gitu, aku ulangnya dari awal. Gak terlalu jauh ngulangnya. Jajang Selby, terima kasih udah follow. Tanggal 17 ulang tahunnya Anin. Oh soalnya kan oh kalau save state itu ini biar nggak kena badai ya, karena kan ini musim summer itu biasanya terjadi badai. Jadi sebelum tidur itu aku save state dulu. Nah kalau pas bangun nanti ada badai, aku load state baru save lagi. Nah itu baru besoknya berubah nggak ada badai. Itu sih, itu ya trik-trik biar nggak terjadi badai. Tapi kalau kita udah terlanjur save di game, nggak save state kalau itu terjadi badai, ya udah kita mau nggak mau harus ngulang satu hari sebelumnya. Buat ngindarin badainya. Kay harus dapat event parfum, event Kay di rumah Jack. Kay curhatiin sama sidang di gereja. Oh, ada sidang di gereja. Oh, aku baru tahu kalau sidang di gereja. Waduh, ini Bang Luki telat. Kemarin aku dapat event ini, Bang Luki apa namanya? Kay ini datang untuk berdansa, dia. Jadi kita malam-malam dansa sendiri sama Kai, itu beda ya. Aku dapat event itu kemarin. Oh berarti ini aku harus ke gereja ya. Wah. Di web nggak ada sih, di web itu. Di web nggak ada ya. Berarti aku harus ke gereja ini. Untung masih tanggal 17 ini. Bukan ke gereja ya. Kayak di rumah Zek udah kayak curhat. Kayak curhatiin itu kan, itu dia nelpon bapaknya kan, si Kai itu nelpon bapaknya itu. Itu udah juga. Parfum udah. Tentang keluarga, iya tentang keluarganya. Jadi awalnya itu kan ditelepon sama bapaknya. Ditelepon sama bapaknya kalau dia disuruh melanjutkan bisnis gitu, terus curhat gimana lah ya. Paling berkesan nikah sama siapa? Nikah sama siapa ya? Paling berkesan sama siapa ya? Dokter kali ya, dokter. Atau Kai, ini soalnya aku belum sama Kai soalnya. Telurnya udah 999 telurnya. Yang cakep lah kapan, waktunya yang cakep siapa? Coba kasih nanas di clip pertama, sisanya belum. Oke, Bang Luki. Soalnya nanasnya udah limit sih, nanas di
di apa namanya, di lemari es, di kulkas. Ini tinggal nunggu panen lagi. Nugra Vidya, terima kasih udah follow. Makan bang, oke ke Ana, selamat makan ke Ana. Grey ya, Grey. Sama Grey dia biasa aja, soalnya dia tiba-tiba di depan rumah kan. Jadi ini tempat tinggalku setelah ini ya. Dia tiba-tiba mau tinggal di sini. Cara biar kurcacinya nggak malas gimana ya bang? Itu harus kita sering suruh ya. Kalau kurcaci itu dia ada poin skillnya. Jadi main makin sering kita suruh kerja, dia makin lincah nanti. Jadi harus kita suruh terus. Tapi lama itu butuh waktu sampai 2 tahun setengah baru kurcacinya itu cepat kerjanya. Jadi kita harus suruh terus kurcacinya kerja. Soalnya waktu itu kayak hatinya merah pas nonton kembang api di gunung, terus dilamar tanggal 1 fall. Oh, tanggal 1 fall dilamarnya ya. Ini tahun keberapa? Ini tahun ketiga ya, Helios. Agak ribet sih kayak ini ya, karena dia cuma ada di summer. Gara-gara kelewat kemarin pas kembang api. Oh, cepet banget mas, udah tahun ketiga lagi ya. Yang belum dinikahin si Cliff sama Rick. Nah, aku malah udah itu Bang Lucky, udah aku upload itu videonya ya, si Cliff sama Rick. Yang dokter sama Grey belum aku upload, yang dokter sama Rick. Karena aku ini gimana ya, udah tinggal nikah-nikah aja eventnya. Makanya aku mainnya agak cepet sih ya, Kak Helios. Kayak itu yang mana bang, yang kemarin di gunung? Kayak itu yang di pantai dia, yang pakai apa ya, pakai tudung gitu dia, warna ungu. Pernah bosen gak sih main ini, kan berulang-ulang tuh yang dikerjain. Nah makanya aku cepet mainnya kan. Kalau aku mainnya lama itu bosen. Nah ini aku kan mainnya cepet, aku nyari eventnya Kai. Jadi aku kan nyari event nikah sama Kai, nyari event nikah gitu. Jadi nggak terlalu bosen sih ya kalau kita nyari-nyari event. Bisa nikah sama pastor, kalau sama pastor nggak bisa ya. Nanti kalau nikah suaminya ngapain mas? Kalau nikah tamat ini ya. Kalau nikah tamat jadi nggak bisa dilanjut lagi. Jadi aku nggak tahu suaminya ngapain. Cuman ada yang bilang kan, yang ada yang namanya versi Friend of Mineral Town. Ya yang versi FOMT itu habis nikah kan masih bisa dilanjut. Itu suaminya kerja juga katanya. Jadi suaminya tetap, misal kita nikah sama dokter ya, dokternya masuk ke klinik. Itu sih ya katanya. Tapi langsung tamatnya, habis ini langsung tamat kalau aku jadinya. Cuman ini aku nyari event ini ya. Jadi misal aku udah nikah sama Kai, jadi kan aku udah dapet 5 event nikahnya. Habis itu aku cari event tolak, jadi aku tolakin semua nanti para cowok-cowoknya di sini. Nah kalau udah ditolak kan nanti hatinya hilang, hati cowoknya. Nah misal kita hati cowoknya itu udah nggak ada lagi, itu bakal kayak gimana? Apakah bakal diusir atau enggak gitu? Atau kita bakal jadi jomblo terus seumur hidup? Nikahnya yang ngasih bulu biru ceweknya, yang ngasih bulu biru si cowoknya ya, magic chair. Yang ngasih bulu biru tetap cowoknya. Ternyata punya misi ya, punya misi ya. Jadi ya nggak benar-benar berkebun aku itu. Kebun itu cuman biar waktunya lebih cepat aja kita sambil berkebun. Tapi kita yang utama ngejar event-eventnya yang aslinya. Sama kayak yang cowok kan, aku main sampai tahun kelima. Itu karena aku ngejar event pencurian Wen ya. Jadi di tahun kelima itu ada gourmet berkunjung ke desa.
Nah, gourmetnya nanti mencuri Wendy ya. Nah, habis dapat event itu baru aku ganti yang versi cewek. Yang nyuri Wen gourmet pencicip makanan itu. Yang pencicip makanan baru tahu. Nah, bisa cek di VT-ku ya, udah aku upload itu. Si bibir besar ya, benar si bibir besar itu pencicip makanan itu. Yang gendut. Gak ada siapa-siapa ya. Kita tinggal cerita horor dari Carter ya. Cerita tentang aku sebelum aku menjadi pastor. Aku sebelumnya tinggal dalam apartemen kecil karena aku itu miskin. Apartemenku itu bisa dilihat dari jendela tetangga apartemen. Seorang pasangan tinggal di sana. Di simple man. Istrinya selalu pergi setiap pagi dan kembali setiap malam, tetapi suaminya dia seorang pelukis atau sesuatu. Bagaimanapun aku melihatnya seperti itulah. Dia selalu menggunakan baju yang sama dan duduk di tempat yang sama. Kemudian aku menemukan kalau dia berbicara dengan seseorang. Aku selalu ingin tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Suatu hari ada api kecil di sana. Saat siang hari aku melihat dari jendela untuk melihat apa yang sedang si suami itu lakukan. Aku sangat terkejut karena dia tetap duduk di situ seperti biasa. Aku juga apa ya? Aku terburu-buru dengan untuk menolongnya segera dan masuk ke dalam apartemennya. Ruangannya full dengan rokok dan aku melihat dia melihatku. Aku melihat dia sedang melihatku. Aku mencoba untuk menariknya dari ruangan itu, tetapi dengan aku sangat kaget karena itu sangat berat. Ketika aku melihat ke bawah ke lantai tempat dia duduk, aku melihat empat tangan memegang kakinya sangat erat. Oh no. Aku sangat merinding ketika aku memikirkan tentang ini. Aku membacanya mending. Nikah sama kakek Barley gak bisa ya, nikah sama aku. Gak bisa bahasa Inggris. Nah. Jadi ceritanya itu agak horor sebenarnya. Gak tahu itu tangan apa ya. Jadi tetangganya itu dia tangannya tutup ya. Kakinya dipegangin sama empat tangan. An ulang tahun, cuman aku gak bisa masuk. Masuknya sore berarti. Gak jadi sikai, ini habis ini aku ke sikai habis ini. Jam 6 ya, An, jam 6 ya. Aku beliin minyak goreng dulu karena kayak ini dia suka minyak goreng juga ya. Ada pesta iya di rumahnya An itu, ada pesta, tapi itu di tahun pertama sih. Di tahun kedua nggak bisa ikut pestanya kita. Kalau tahun pertama kita diundang ke pestanya An, cuman tahun kedua ini nggak bisa ikut. Serius nih, hanya antara kamu dan aku. Aku tidak bilang kepada siapa-siapa. Pesta repeat year. Pesta ulang tahun, waduh. Repeat year gak tuh.
aku tinggal nyari event yang di gereja ya. Ternyata di event kayak di gereja ternyata. Itu jam berapa ya aku harus ke gereja ya? Siang atau pagi ya? Kayak jualan apa bang? Kayak itu apa ya? Kayak restoran pinggir tepi laut sih. Kayak restoran tepi laut ya. Nanti pas kita, oh pas kita tidur eventnya. Oh itu, jadi aku belum. Namanya roasted corn, pasta sama pizza. Ini apa jagung rebus, roasted apa ya, jagung pasta pizza sama butter. Jagung panggang ya, jagung panggang. Berarti kita nggak perlu ke gereja kan Bang Luki? Nanti kita tidur terus kayak mimpi gitu berarti ya. Tidur terus kayak mimpi ya. Selamat pagi. Pagi Bang Mikey. Mikey Sano. Jagung bakar. Gak ada sebelah lagi. Gak perlu ke gereja. Oh berarti eventnya pas kita tidur ya. Oh iya aku mau ngasih ini ke An. Kan aku cewek ada IG-nya. Oh Kak Mikey berarti ya. Bukan Bang ya. Karena kan Mikey itu kan dia MC-nya di Tokyo Revenger kan. Katanya sih gitu eventnya. Katanya lagi. Buka ya jam 6 bukanya. Kak Vita aja panggilnya Kak Vita ya. Oh iya username-nya Vita ya. Oke deh Kak Vita. Oh ini Mikey ini apa? Idolanya ya. Karakter favoritnya di Tokyo Revengers ya. Walaupun aku enggak nonton sih. Nanti bilang ikuzo sampai merah ikuzo. udah buka ini udah jam 6. Mana si oh si An ada di kamar. Kalau panggil Kak Mikey aja nggak apa-apa. Oke Kak Mikey. Waktu berjalan begitu cepat. Si An tidur bareng kering nggak? Si An ini dia lagi bersih-bersih di sini ya. Bungkus An, waduh. Nah dia kalau lagi tersipu malu gini cantik gitu. Si An ini kira nggak tahu dia tidur sama siapa, cuman kamarnya An itu ada di bawah karena An itu dia kan pegawai di sini, pemilik lebih tepatnya ya, anaknya pemilik. Nah, kamarnya An itu di sini, kamarnya An nggak tahu dia bersih bersihnya dari siang sampai malam ya. Nah ini kamarnya An ini. Nah ini kamarnya tuh bapaknya An ini ya. Ngumpet di lemari ya.
In rame itu jam 8 kak Cismi. Nih kita tunggu jam 8 ya. Jam 8. Nah baru pada datang ini. Saibara, terus Basil, Kano, Rick, terus Nikai, Cliff. Oh, udah malam tuh waktunya tidur ya, bentar. Ini kan rame kalau tiap malam ini jam 8. Kita ajak ngobrol aja ini bapak-bapak yang lagi minum-minum. Robot Kai Hertz. Kai masih orange sih, si Kainya belum merah ya, Bang Lukas. Basil kain aja penampilannya kayak pecinta alam kan. Di sini nggak bisa ganti baju, mereka bajunya sama terus. Si An dia udah pindah ke sini ya, udah keluar dari kamar. Si Kano kenapa itu bang? Nggak tahu sih Kano kenapa. Kenapa si Rick nggak ada love-nya? Karena Rick itu udah aku tolak Rick. Jadi Rick itu kan udah ngelamar, jadi ngelamar terus aku tolak, makanya love-nya hilang. Game apa mas Harvest Moon ini, game lawas? Padahal abis ini mau live Harvest Moon juga ini, game lawas ini. Save dulu ya, save tab. Nah, save tabnya di sini aja lah. Yang versi cewek ini bang, iya ini versi cewek ya Bumiho. Main SOS mas, habis ini SOS ya. Lihat nanti deh ya, kita voting nanti deh. Nanti voting deh ya. Banyak soalnya yang pengen aku mainin sebenarnya. Live sampai jam berapa ini? Aku udah selesai ini habis ini. Mau suaminya siapa? Sebenarnya Grey ya, sebenarnya Grey, cuman karena aku pengen lihat event-eventnya, jadi aku nikahin semua. Terima kasih Adam udah follow. Bentar ini coba aku load sini ya, coba aku load sini. Kayaknya ini event nyarik sih ini. Ini event nyarik. Jadi kalau kita mau nikah sama Rick ini, kita tidur, nanti Rick tiba-tiba datang si Ricknya. Nah, tiba-tiba malam-malam Rick ada di luar rumah. Mau cabut dulu bang, mau you know lah ya bang Lucky. Nah, si Rick lagi berantem sama anjing liar Rick ini. Ini nggak mimpi ini. Jadi ini beneran kakak Popuri ya, ini kakaknya Popuri ya. Aisa Clinting. Caper banget si Rick. Makanya aku nggak bisa ngehindarin, karena dia Rick itu eventnya di rumah kita, Rick eventnya. Jadi mau nggak mau aku tolak biar aku bisa lanjut main ya. Nah, baru habis ini kita dilamar. Di dokter nggak ada love-nya. Mungkin karena ini penyarik, jadi dokternya nggak ada love-nya. Karena ini kan penyarik ya. Nah, ini kan. Aku tolak. Langsung hilang hatinya. Jadi gitu. Kalau mau ngecek yang diterima bisa cek ini ya VT-ku. Di VT-ku udah ada Rick yang udah aku terima. Jadi sampai sini dulu ya live hari ini. Event yang Rick ditolak, event Rick yang diterima udah ada. Karena udah jam setengah 7 lewat ini ya. Udah aku upload kok ya, event-event Rick itu udah aku upload.
Jadi bisa dicek lagi. Live lagi kapan? Live lagi besok jam 4 pagi ya. Terima kasih Bang Lukas. Terima kasih Gumiho. Semoga sehat selalu juga ya. Terima kasih banyak yang udah join live-nya, yang udah bantu tap-tap, yang udah gift. Terima kasih banyak. Semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Kerja di mana? Kerja di Jakarta ya. Terima kasih semua, selamat beraktivitas ya. Bye-bye semuanya. Sampai jumpa besok.